Siapa ingin menjadi bunga indah di surga diiringi berjuta doa, maka taburlah berjuta benih kebaikan selama di dunia. Tertanda E. Meryl Khan Mumtaz, New York, 1999, Bench, 2022. Nah, itu salah satu puisi yang ada di lokasi pemakaman Emeril Khan Mumtaz, yang biasa dipanggil Emeril. Nah, para subscriber semua, kali ini saya akan bawakan video sepekan pasca pemakaman Emeril Khan Mumtaz, yaitu putra dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Nah, ini video hanya untuk mengenang, kita tayangkan untuk mengenang beliau yang dengan kepergiannya sangat fenomenal di medsos. Nah, saya baru tayangkan kali ini, padahal video diambil sepekan setelah Emeril dimakamkan. Di sini kelihatan background ya, pembangunan masjid yang nantinya ini sudah berjalan, pembangunan masjid yang di samping makam Emeril Khan. Nah, kita juga memanjatkan doa bersama untuk almarhum Emeril Khan. Semoga almarhum berada di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam puisi tadi ya. Para saudara semua, ini lokasinya di daerah Bandung Selatan, tempatnya di daerah Cimahi ya. Lokasinya sangat asri karena masih dikelilingi sawahan, dan di samping makam ini lagi ada pembangunan sebuah masjid. Jadi, setiap hari kata penjaga, setiap hari selalu banyak yang berkunjung dan mendoakan. Silahkan berkunjung ke lokasi pemakamannya, atau yang tidak juga bisa berdoa di dimanapun Anda berada untuk kebaikan almarhum, karena almarhum terkenal orang yang baik dan sangat bijaksana. Nah, teman-teman, kita share video ini hanya untuk mengenang Emeril dan untuk mendoakan dia, semoga dia selalu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan yang paling mulia di sisinya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih, teman-teman, telah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendoakan dimanapun berada ke almarhum Emeril Khan Mumtaz. Sekian videonya, dan semoga bermanfaat buat para subscriber semua atau yang telah menonton video ini. Nah, ini lokasi gambar masjid yang sedang dibangun itu ya. Pasti nanti kalau udah jadi akan lebih indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.